Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview semian 4 HSS 4 hari setelah semai selada ya, selada. Nah ini dia. Dia sudah mulai muncul daunnya. Ini yang di rockwall. Kemudian ini yang dispon, ya. Ini yang dispon kombinasi rockwall dan ini yang dispon spon hanya spon. Dan saya lihat di sini untuk yang dispon dengan kombinasi rockwall ini, lihat tanamannya itu panjang-panjang ya. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini kurang panas sinar matahari. Dan yang kedua, akar tidak mampu menembus ke dalam sponnya ini. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau menurut saya ini akarnya tidak mampu menembus ke dalam. Karena di sini kita bisa lihat ini yang lain itu sangat bagus ya. Ini. Dan ini lihat. Ini saya pastikan gagal untuk yang di spon kombinasi rockwall. Nah ini sangat parah sekali ya, ini gagal. Jadi kita harus semai ulang. Saya akan menemai lagi dengan menggunakan rockwall untuk yang kedua karena ini dipastikan gagal. Dan untuk yang di spon ini sangat bagus ya, lihat. Tapi ada sebagian yang kering karena tidak terkena air. Oke, baik, mungkin cukup segini aja untuk perkembangan kali ini. Jadi kesimpulannya, kalau menggunakan spon itu agak susah ya, karena gagalnya ini lebih banyak yang gagal. Kalau menggunakan rockwall ini lebih banyak yang berhasil. Ini ada juga yang gagal seperti ini, tapi enggak seberapa ya. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.